Gentlemen, we are ready for our heavyweight co-featured attraction of the evening. Please welcome the money man, Kazakhstan, Alimhanov! Here is Denzel Too Sharp Bentley. Correa was throwing a shot. He found the opening. Oh, and there's a short right hand and a devastating knock. Stop this fight. And Aldo Lugosi is done. That's caught in the corner. Staggering across the ring. Bentley with a chance. He's struggling here. And the referee's going to stop. Live tinju dunia hari ini, Minggu tanggal 13 November tahun 2022, menyajikan sejumlah laga seru yang sayang untuk dilewatkan. Di antaranya adalah perebutan gelar versi WBO di kelas menengah, antara Janibek Alimhanuli versus Denzel Bentley. Laga tinju dunia ini mempertaruhkan sabuk WBO kelas menengah, yang baru didapatkan oleh Janibek Alimhanuli, melalui keputusan WBO sebagai juara penuh. Dengan duel ini, Asosiasi Tinju Dunia WBO pun telah merancang, jika pemenang dari Janibek Alimhanuli versus Denzel Bentley, nantinya berkemungkinan besar akan menghadapi petinju ganas asal Meksiko, yakni Jaime Munguia. Janibek Alimhanuli pun sesumbar, ia bisa melewati Denzel Bentley dan menumbangkan Jaime Munguia nantinya. Seperti yang diketahui, Janibek Alimhanuli adalah petinju asal Kazakhstan yang sangat tangguh. Debut menjadi petinju profesional dari tahun 2017 lalu, Janibek Alimhanuli kini sudah mengukir rekor 12 kali menang, belum pernah kalah. Rekan senegara Gennady Golovkin ini juga memiliki rasio KO yang cukup tinggi, di mana ia berhasil mendapatkan 8 kemenangan lewat KO, dalam 12 laga yang dijalaninya. Di pertarungan terakhirnya, ia juga berhasil menumbangkan Denny Dignum yang saat itu belum pernah kalah, melalui KO di ronde kedua. Sementara sang lawan, Denzel Bentley, adalah petinju asal Inggris yang tak bisa dianggap remeh. Petinju berusia 27 tahun ini, memiliki rekor 17 kali menang 1 kali kalah. Bukan main-main, dari 17 kemenangannya itu, 14 diantaranya dihasilkan melalui KO. Denzel Bentley pun datang memasuki ring, berbekal dengan 3 kemenangan beruntun. Tinju dunia Janibek Alimhanuli versus Denzel Bentley ini berlangsung di Pearl Concert Theater, Las Vegas, Amerika Serikat, dan bisa disaksikan via live streaming di DAZN.